kekasih, apa penyebab mimpi buruk? Tidak baik, dokter hanya mengobati pasien. Ayo, ini kamu kasih obat ya, pulang diminum ya, jangan lupa. Kamu akan sembuh. Tapi dokter tidak memberitahu apa larangannya. Dokter tidak memberikan nasihat kebersihan, kesehatan. Dokter cuma sekedar memeriksa, memberi obat, suruh pulang, bayar dulu sebelum pulang, baru kemudian pulang. Saudara, orang ini sakit terus. Kembali ke dokter terus sampai dia tidak kuat. Masuk ke ICU sampai dia tidak kuat, meninggal dunia. Saudara kita harus tahu, dan Tuhan memberitahu kenapa anakku, kamu mimpi buruk. Kenapa, saudara, di dalam psikologi seseorang bermimpi buruk karena sehari itu, ataupun kemarin-kemarinnya, bisa terjadi dalam alam bawah sadarnya tahun kemarin atau 10 tahun yang lalu dia memikirkan dan dia traumatis tentang sesuatu yang mengerikan dan tiba-tiba ketika dia tidur dia menjerit karena itu keluar lagi saudara yang kekasih itu sebab mimpi buruk itu ada historinya itu ada cikal bakalnya ada sesuatu yang mendasari sehingga timbul mimpi buruk dalam hidup manusia. Apakah itu? Kejelekan, kekotoran dan segala yang bersifat aniaya kepada kita. Saudara bila saya dan Anda menyimpan hal-hal yang kotor, hal yang tidak baik, hal yang tidak sehat, hal-hal yang buruk, ya keluarnya mimpi buruk. Coba saudara menyimpan hal yang baik. Seperti rasul Paulus menasehatkan jemaat-jemaatnya, pikirkanlah hal yang baik, hal yang kudus, hal yang manis, hal yang suci, hal yang berguna, hal yang berkenan kepada Tuhan, pikirkan semua yang baik, supaya mimpimu indah dan Tuhan gampang menjadikan indah seperti yang kau impikan. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, ada penyebab mimpi buruk, kebanyakan manusia mengalami dua aspek dari mimpi buruk. Satu, tidak sadar akan dosanya. Jadi dosanya itu mengendap terus. Menjadi satu sedimen. Bahkan menjadi pondasi yang kuat. Dari sedimen, endapan, eh lama-lama mengeras dia kayak pondasi. Saudara, berbahaya kan? Kalau pondasi hidup saya, pondasi hidup saudara adalah dosa berbahaya sekali. Tidak sadar. Dan yang kedua, apakah dia tunduk kepada suara iblis? Seseorang yang tunduk pada suara iblis, saudara yang kekasih, dia ditebari, ditebari benih-benih iblis dalam hidupnya. Iblis menyebar, iblis menanam, dia tandur. Barang-barang yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak baik, dan kita. Ya mau nggak mau kita tunduk nyerah sama dia. Karena kita ini sudah ditanami ranjo yang banyak. Kalau tidak kamu tunduk, kalau kamu tidak mau tunduk, aku ledakan itu semua benih. Semua ranjo itu. Aku sudah menebari dalam hati dan hidupmu. Saudara yang kekasih ini penyebab mimpi buruk. Jadi kalau saya dan saudara mengerti rahasianya aku harus membuang Segala yang tidak baik, aku harus mengambil semua yang kudus, yang indah, yang berguna, yang manis didengar, tidak akan ada mimpi yang buruk. Katakan amin, katakan saya harus berubah, supaya sisa umur hidup saya, kenyataan yang indah, yang percaya, beri tepuk tangan bagi. Hal yang pertama, tidak sadar akan dosanya. Saya memberikan ayat Yeremia 5 ayat 24 dan 25. Mari kita akan membukanya bersama dan saya untuk membaca bersama-sama Kitab Nabi Yeremia, fase yang kelima, ayat yang ke 24 dan ayat yang ke 25. Mari kita akan baca bersama. <tuh> Di rumah anda ikut membaca dengan suara yang nyaring. Satu, dua. Mereka tidak berkata. Artinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang beli hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Dan usamu menghambat yang baik daripadamu. Amin. Para kekasih perhatikan ayat ini begitu eksplisit, begitu jelas ya. Di sini katakan, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya. Hujan pada musim, pada awal musim, pada akhir musim. Kita hendaknya takut kepadanya, Ya, yang menjamin bagi kita, katakan yang menjamin bagi saya. Minggu-minggu yang tetap untuk panen. Berapa banyak saudara yang percaya? Tolong angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Ya Tuhan Yesus, hamba percaya janjimu bahwa tiap minggu hamba bisa panen. Ini firman Tuhan, dan firman ini akan menjadi kenyataan indah dalam hidup hamba. Setiap minggu, hamba akan panen dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih, engkau yang percaya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Dan kita yang percaya mengaminkan, amen. Para kekasih, perhatikan kenapa ya. Orang tidak bisa percaya pada perjanjian ini. Saking besarnya. Karena begitu besar dan hebat. Orang menjadi nyaris gak percaya malahan. Bodoh kan? Bodoh sekali. Ada orang mau kasih saudara beras satu kuintal, saudara percaya. Tapi coba ada orang mau kasih saudara emas satu kilogram, saudara tidak percaya. Apalagi kalau sepuluh kilogram. Saudara, Inilah manusia. Dia tidak mudah percaya untuk sesuatu yang besar. Makanya manusia ini terus hidup dalam mimpi yang buruk. Karena yang disimpan dalam hatinya selalu hal yang kecil-kecil, remeh-temeh. Hal yang tidak karu-karuan, hal yang tidak berguna, hal yang kotor, hal yang tidak berkenan kepada Allah. Disimpan terus. Itu dia percaya, itu dia pegang. Itu menjadi habit, habitual dia kebiasaan dia sehari-hari. Itu bahkan menjadi dari habitual menjadi tradition. Menjadi tradisi dia. Berbahaya kan? Pantas hidupnya mimpi buruk. Kalau Anda dan saya ingin mendapat mimpi yang indah. Maka kita harus pegang perjanjian Tuhan yang besar-besar. Barangkali yang kecil kau bisa nabung, kau bisa belilah. Tetapi kalau yang besar kau tidak akan mampu itu sebab Anda dan saya kita harus minta kepada Tuhan supaya kita tunduk kepada firman Tuhan. Hasilnya kenyataan indah. Ayo mari berkata bersama saya. Tuhan Yesus, saya harus tunduk kepada firman-Mu supaya hasilnya adalah realita indah sehari-hari dalam hidup hamba dalam nama Yesus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Banyak orang tunduk kepada suara iblis dan kawan-kawannya. Yohanes 8 ayat 43 dan 44a. Perlu saya sampaikan ayat ini. Karena ayat ini luar biasa. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 43 dan 44a. Satu, dua. Dua. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Amin. Para kekasih perhatikan, Tuhan begitu begitu jelas ya, begitu jelas to the point, straight to the point mengatakan Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan iblis ini, yaitu bapakmu ini. So, jelas memisahkan kita di dalam satu kompartemen zona anak dari iblis, karena iblis, bapak kita, bahaya, loh, saudara itu sebab. Orang yang tunduk pada suara iblis, bisikan untuk berbuat dosa, bisikan untuk balas dendam, bisikan dalam nurani dan hati pikirannya untuk menjegal seseorang yang sukses, untuk menyakiti, untuk membalas dendam. Ini anaknya iblis. Pantas mimpi buruk, gak ada alasan, tidak ada rumus yang lain. Pantas mimpi buruk dalam hidupnya. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Yesus mengajari kita supaya kita sadar, kau ingin menjadi baik? Ya, kau pindahlah dari anak setan, anak iblis, menjadi anakku, anak Tuhan, anak bapak yang di sorga. Saudara, mau demikian? Ini penting sekali. Mulai sekarang, dengan Anda berbakti di rumah, perhatikan baik-baik. Anda bisa mengenyam betapa baiknya Tuhan. Cepat pindah. Move on. Secepat-cepatnya engkau pindah. Secepat-cepatnya engkau dapat yang baik. Tetapi kalau Anda tidak cepat bertindak. If you delay your action to move on. From any wrong ways in your life. Wrong history. Wrong plannings then you will not receive from God the good things of the Lord in your life. And your future is just so misery. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Tuhan ingin memberi kepada Anda dan kepada saya perkara-perkara besar bila, katakan bila saya mau move on. Dari anak iblis menjadi anak Tuhan. Amin. Dan itu penting sekali. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan betapa sering kalinya kita tidak berdaya. Kalau saya dan saudara tidak mau bertindak, ini kata Tuhan saat kau berdosa: petaka kamu datang. Cepat bertobat, anakku, sebelum telat, sebelum terlambat. Aksi attitude mu. Kesulitan itu akan berdampak pada berapa lama kita akan menderita. Contoh dalam amukan merebaknya virus COVID-19 ini, negara-negara dan bangsa-bangsa yang meremehkan, malu saudara, mengalami ini lama dan jatuh korbannya luar biasa banyaknya. Saya tidak perlu menyebut negaranya mana, Anda sudah tahu. Sedar. Kenapa? Karena bangsanya meremehkan. Pemerintah bilang tidak boleh, boleh saja. Jangan keluar rumah, tetap malam ke kafe, ke night club, karaoke, senang-senang ke gunung, ke pantai. Dikiranya tambahan liburan dua minggu. Gak beres kan? Tidak sadar bahaya. Sehingga harus mengurung diri dua minggu, 14 hari, dianggap tambahan holiday. Coba, kacau kan? Kacau banget. Itu sebab Anda dan saya harus attitude kita kepada Tuhan. Harus baik. Sebab kalau sampai kita tidak baik, Ya, saya contohkan tadi negara dan bangsa yang mengalami demikian. Apa yang terjadi? Setiap hari, 200 sampai 250 orang meninggal ketika puncak-puncaknya COVID-19 di negara tersebut. Bayangin, bayangin, gara-gara apa? Bad attitude, kita tidak boleh meniru keadaan bangsa-bangsa yang mengalami demikian. Itu, kita tidak boleh meniru. Kalau engkau mau ambil seorang mantu, menantu, wah, lihat attitude-nya dulu. Oke, okay. jangan dia cuma harta benda dia ke sini bawa apa? Hari ini dia bawa Mercedes Benz, besok dia bawa Bentley, besok lusa dia bawa Rolls-Royce. Saudara, jangan lihat itu. Enggak melihat attitude-nya. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, mimpi buruk terjadi karena memang kebiasaan kita, karakteristik kita buruk. Itu sebab anak-anak Tuhan kita harus move on. Katakan saya harus move on. Supaya saya mendapat perkara-perkara ilahi yang besar dalam hidup saya. Yang yakin beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mau atau tidak? Sekarang kepada kita. You have to decide your decision. It's not God's. If you say yes, Lord, Aku mau Tuhan. And then God himself will doing something great with His miracle. Wonderfully work of the hands of God in your life and your family as well. Itu sebab Anda dan saya harus percaya. Bila kita mau, katakan bila saya mau, saya dapat bantuan ilahi. Bila saya tidak mau, saya harus tanggung sendiri. Tuhan menjauh dari saya message-nya jelas sekali. Itu sebab Anda dan saya harus mau. Katakan saya harus mau. Saya menunjukkan satu video lucu dari dua anak gadis ini. Ya, coba kita akan melihatnya. Dia mempunyai imajinasi yang indah. Walau segala manfaat yang baik. Nanti. Wah, handphone kelihatannya ya. Tetapi sandal. Bisa buat selfie. Tuh, sampai rebutan itu. Tuh, ayo, Wifi, ayo ayo, 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 pakai sandal, tuh bisa bergaya, seperti sungguh Tuh, klik, tuh lihat di potret, ayo mesem, ah nggak taunya sandal. Pareng kas, penuh dengan andai-andai, tetapi baik apa yang dilakukan ini dan saya tayangkan kepada anda supaya anda bisa tahu bahwa di dunia ini orang gak mampu pun mempunyai impian yang indah, ya gimana? Ya anak kecil masih handphone oleh ayah ibunya tidak? Ya seperti orang dewasa yang kita lihat. Ah, diambillah salah satu sandal dan dipakai untuk merekam, dipakai untuk wifi, ya, dipakai untuk telepon seperti telepon benar. Saudara, ini impian saja. Tetapi bagus anak-anak ini punya kreativitas. Ya, walaupun mungkin mereka mempunyai intelektualitas rendah, tapi kreativitasnya bagus. Perhatikan para kekasih. Ketulusan saudara dinilai oleh Allah bila mana saudara ingin mendapat impian menjadi kenyataan yang indah, maka saudara harus ada pada jalan dari Tuhan. Tidak ada jalan yang lain; yang Anda dan saya bisa jalani, bisa menitinya, bisa mengikutinya, bisa dipimpin, diarahkan. Dia memberikan guidings kepada kita supaya kita bisa melakukannya, sedara. Sedara memasang satu alamat yang asing dan tidak sedara kenal pada Google Maps, sedara atau pada Waze, saudara. Dia akan memimpin saudara, ya kelokan demi kelokan naik jembatan di depan ada polisi katanya ada kecelakaan. Dibawanya kita kalau di Jakarta nomor plat ganjil genap kita sudah menyetel pada ganjil. Dibawanya kita pada jalan di mana genap itu kita tidak boleh masuk. Kasih pada yang ganjil-ganjil boleh masuk. Coba bisa lo saudara sampai. Saya dari Magelang ke Jakarta 6 jam sampai di hotel. Padahal itu larangan bagi ganjil. Nomor mobil saya ganjil. Jadi saya diarahkan melalui jalan-jalan kecil supaya saya terhindar. Nyampe juga 6 jam dari sini sampai di hotel di Jakarta. Di tengah kota Jakarta. Di Menteng. Saudara, bayangkan betapa hebatnya teknologi memimpin seseorang. Semua katakan, apalagi, apalagi bila roh kudus memimpin hidup saya terjadilah kenyataan indah. Mengubah mimpi yang buruk untuk seumur hidup saya. Senantiasa menjadi realita indah. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya. Mujizat menyertai kami semua. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati kita. Para kekasih saya tutup di sini, kan? Bagi seorang anak Tuhan, kalau dia sudah memegang perjanjian Tuhan, dia mau move on. Kata move on, terminologi move on di dalam istilah Alkitab adalah bertobat, bertobat. Saudara, orang yang bertobat adalah orang yang mendekat dan melayani Tuhan. Nah, ini adalah kelanjutan dari orang yang sudah ingin meninggalkan hidup lamanya, mimpi buruknya. Tidak terima kuasa Tuhan, dipindahlah dia kepada satu kenyataan indah. Nah, di dalam zona kenyataan indah inilah Anda dan saya harus melayani Tuhan. Katakan, "Saya harus," itu sebab para kekasih orang yang melayani Tuhan. Saya representasikan dengan gambar ini ada yang mencuci kaki. Orang yang melayani lebih dahulu, Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 dan 3, layanilah Tuhan, maka hasilnya saya representasikan dengan visualisasi gambar pohon anggur yang berbuah lebat. Ulangan 8 ayat 16 sampai 8 Ulangan 8 ayat 16 sampai 18 kelimpahan menyusul. Terus melayanilah lebih dahulu, baru kelimpahan menyusul. Katakan amin. Jadi kalau saudara tiba-tiba mendadak sontak, saudara sudah yakin aku sudah ada pada realita yang indah, aku sudah meninggalkan mimpi buruku, Tuhan tolong beri kelimpahan kepada hamba. Tuhan bilang, hei kamu harus melayani lebih dulu. Kamu harus setia kamu harus taat. Kamu harus membuktikan ketaatanmu. Maka aku akan memberikan kelimpahan kepadamu. Sebagai pekerjaan rumah PR, mohon dibaca di rumah saudara nanti selesainya acara ini. Ulangan 8 ayat 2 dan 3, kemudian ulangan 8 ayat 16, 17, 18. Dan saudara akan melihat betapa besarnya perjanjian Allah. Engkau akan mengharap perkara yang besar, ini dikasih. Kalau Anda dan saya mau yakin demikian, maka niscaya mujizat terjadi dalam hidup kita. Katakan luar biasa. Para kekasih, ada baiknya saya akan membacakan bagi Anda di dalam ulangan fase yang ke-8, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan yang di padang gurun Memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya lihat Covid-19 ini adalah cobaan ini untuk dilihat isi hatimu kata ayat ini apakah kamu bisa tetap taat kepadaku apa tidak ya ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Katakan kekuatan. Katakan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang ini. Amin. Katakan wow. Wow banget. Para kekasih perhatikan. Sangat mudah ya. Kalau Tuhan bekerja itu ajaib yang terjadi. Itu sebab ketika kita mengalami dan tidak baik menguji hati kita untuk melihat isi hatimu. Kita yang setia kepada Tuhan setiap minggu, setiap ibadah, setiap schedule jadwal dalam gereja Anda. Dalam gereja ini, kita mengikutinya, kita yang setia. Ah, kita harus berbakti di rumah, beribadah di rumah. Rasanya kita gelos sekali, kita merasa kekurangan yang besar. Never mind, ini adalah masa ujian bagi sebagian orang pemalas-pemalas yang tidak menghargai hari sabat Tuhan. Yang memang malas untuk berbakti kepada Tuhan. Wah COVID-19 ini menyenangkan sekali. Tuh lihat aku tidak merasa bersalah kan. Hari minggu aku tidak datang ke gereja. Karena memang tidak ada gereja. Saudara, bagi pemalas. Dia memiliki alasan. Tapi bagi orang yang setia. Dia merasa aku diuji. Aku dites kesetiaanku, seberapa aku setia kepadanya, saudara itu sebab setelah selesainya badai COVID-19 ini berlalu, saya sangat menekankan pada semua orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan tinggal malas lagi, jangan terus keras kepalamu. Engkau harus lebih dekat kepada Tuhan. Ingat, COVID-19, it's just the beginning to come into... A very dangerous situation and age. We are at the edge of this age. Antichristus akan segera beraja. Itu sob, kalau Anda dan saya tidak menggunakan COVID-19 ini. Masa ujian bagi kita ini malah menjadi, wah ini kesempatan deh aku tidak kebaktian. Jadi aku tidak merasa bersalah. Ini kata si pemalas. Saya menegur Anda dalam firman Tuhan supaya mulai setia kepada Tuhan. Jangan malas. Hidupmu dekat dengan kematian. Kalau engkau mati, masuk neraka. Itu sebab Anda harus mati, masuk sorga. Saya harus mati, masuk sorga. Yang mau demikian katakan amin. Itu sebab apa yang Anda dan saya harus bikin dong. Kita harus mempersembahkan hidup kita 100% untuk dia. Maka dia akan memberikan kasihnya luar biasa kepada kita. Katakan saya harus demikian. Saya ingin menutup khotbah saya dengan satu pengertian bahwa COVID-19 ini yang merebak dan kita tidak tahu seberapa lama. Simulasi-simulasi sudah dibikin dalam negeri oleh beberapa universitas terkenal di sini. Simulasi-simulasi juga dibikin oleh universitas dan perguruan tinggi dan badan riset luar negeri. Beberapa sudah bikin untuk Indonesia. Saudara saya beritahu. Hasilnya mengejutkan. Itu sebab Anda dan saya harus menyiapkan diri. Masa yang sulit belum selesai. Ujian, pencobaan belum selesai. Anda dan saya harus survive. Katakan saya harus survive. Saya harus bertahan untuk menerima kemuliaan Bapa dalam nama Yesus. Semua mata dipejamkan, kepala indukan datang kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa yang baik di dalam sorga, kemurahanmu yang luar biasa yang kau beri kepada kami, hamba telah menyampaikan firman, dan kiranya engkau menjamah setiap pribadi, Dimanapun anak-anakmu mendengarkan live streaming ini, biarlah engkau menjamah mereka, keadaan mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka, security mereka. Engkau akan menjamin dan menjaganya dengan luar biasa, sebagai biji mata Tuhan, hamba mohon, supaya setiap orang yang mendengarkan message dari Tuhan ini boleh mendapatkan satu kenyataan yang indah dan tidak lagi hidup dalam mimpi yang buruk seumur hidup mereka. Upa setiap history kami menjadi sejarah yang luar biasa ya Bapa. Hanya Allah Roh Kudus yang hamba mohon untuk membantu kami semua yang telah mendengar firman ini, membantu kami untuk kami mendapat kenyataan yang indah di dalam hidup ini di tengah-tengah situasi yang yang membahayakan dan menggalaukan ini hamba percaya engkau menjaga, memelihara mereka. Di dalam tiap rumah, di dalam setiap keadaan mereka sebagai biji mata Tuhan. Diberkatilah saudara, turunlah damai dan sejahtera. Kasih karunia dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amen, Tuhan memberkati saudara.